teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Mega Vlog Sapi. Kali ini saya ada di Pasar Hewan Gondalegi yang ada di Malang, Jawa Timur. Dan saya kesini pas-pasanan legi, tepatnya di hari Rabu Legi. Kita akan review harga sapi jumbo. Ini lumayan banyak ya untuk hari ini. Ini lumayan full-full untuk sapinya. Nanti untuk teman-teman yang mau jual ataupun mau beli, wajib nonton di video-video saya. Saya akan sepilkan untuk harga-harga satu per satu. Ini untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng agar nggak ketinggalan di video-video saya terbaru. Buat yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasa hari ini lancar. Oke, langsung aja kita akan review harga sapi jumbo saat ini. Oke teman-teman, saya sudah dari Pasar Hewan Gondalegi yang ada di Malang, Jawa Timur. Nah, ini untuk pasaran legi seperti ini, tepatnya di hari Rabu ya, di hari Rabu Legi. Saya mau review harga saat ini kayaknya kemarin, dari kemarin sepi ya, ini lumayan agak banyak sapi, ini banyak yang full, dari ujung sana ini full, dari sini juga banyak sapi, ini teman-teman banyak ada yang dikeluarkan, dipantau di luar, nanti kita akan coba tanya-tanya harga sama bapak berantinya ini. Ini untuk harganya ini apa masih standar turun atau agak sudah naik, nanti kita akan coba tanya-tanya ya. Nanti untuk teman-teman ini yang mau kesini, monggo, yang mau beli bisa datang langsung ke Pasar Hewan Gondalegi, pasarnya setiap legi sama pon. Pak, untuk hari ini ramai ya Pak ya? Oke. Lumayan banyak sapinya ya Pak ya? Banyak sapi di situku karena. Nih, yang beli belum datang nih Pak. Nah, kita coba dari ujung sebelah sini dulu teman-teman ya. Wah, dari sebelah sini biasanya ini banyak, kemarin banyak yang kosong. Ini lumayan untuk hari ini ya, full. Full banyak yang bawah, tapi nggak tahu ya untuk yang ini yang jual beli juga. Ini masih pagi teman-teman, saya masih jam 8 datang ke sini. Ini banyak yang belum datang juga ini. Aku tak review dari sebelah mana dulu. Nah, ini jantan. Jantan bagus. Ini dibawa ke sebelah sana. Nanti kita review dari sebelah sana juga. Kalau ada waktu ya. Kalau sudah masih ada sapinya. Tak kesini nih. Aku tak sebelah sini. Nah, ini punya Bapak E. Ada punya Bapak E Limusin. Masih di negosiasi. Nah, harga berapa Pak E? Harga 23. 23. Harga di 23 teman-teman ya. Harga di 23. Sapi Limusin ini mau dikeluarkan. Nah, harga 23 ini masuknya ke potong-potong masuk, penggemukan juga masih masuk teman-teman. Nah, ini digemukin, dikeluarkan. Harga 23 seperti ini teman-teman. Ini yang mau jual ataupun mau beli, monggo. Nih, seperti ini harga di 23. Ini jenisnya limusin. Jenisnya limusin untuk berat badannya, saya juga nggak berani tafsir ya kalau berat badan di sini, soalnya banyak yang minta, banyak yang tanya kira-kira bobotnya berapa. Nanti kita akan coba tanya sama Bapak E. Nih, 23 sudah dapat seperti ini. Ayo yang mau beli buat persiapan hari raya korban juga bisa. Nih, penggemukan masuk, potong juga masuk. Nah, nih, 23. Nanti kita akan lihat lainnya lagi ya teman-teman ya. 23 segini. Oke. Dari ujung sini. Wah, ini sapi jawan. Sapi pegon. Kalau ujung ini ada limusin, ini maksudnya potong karena kakinya selek. Potong. Wah, ini bagus teman-teman. Ada limusin. Nah, kalau sebelah sini ini milik Bapak ini. Kadane sampean niki, Pak? Hah? Kadane sampean niki? Bukan. Oh, bukan. Kan punya Bapak E. Ini nggak tahu ini milik siapa ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba tanya-tanya harga lagi. Bundi.
hari ini. Nah ini kalau sudah disisikan sebelah sana, bro, ada yang sudah laku. Di ujung sini ada juga. Ini nggak tahu ini milik masih milik siapa, ini belum tahu teman-teman, belum ketemu pemilik siapa. Nah, ini semok. Wow, ini semok limusin. Ini kayaknya belum laku, masih full. Masih belum ada nama ya. Ini limusin gondol. Limusin gondol. Tahu ini milik siapa? Karena sinten iki, Pak? Enggak tahu. 35. Sudah laku ini? Belum. Oh, belum. Oh. 35, teman-teman, segini. Nah. 35. Memang semok ya. Nih. Dari belakang ini masuk ke potong. Kalau untuk penggemukan kayaknya hanya jangka pendek karena kakinya masih kecil ya, sudah agak kecil, sudah swemok. Ini maksudnya ke potong 35 juta. Nih, 35 juta. Dari panjang. Nah, kalau ini ada simental. Simental ini juga sudah laku disisikan. Ayo piro, Mas? Piro, Mas? Sampingan loro, gabungan loro. Tau? Loro. Oh, taruh iki siji. Seket loro. Seket apa seket loro? 52 ekor ini, teman-teman. 52. 52 ekor. 52. 52. 52 ekor. Nih, ini 52. Masuk ke potong-potong ya, Mas? Potong. Lumayan potong hari ini. Buyu ala pan rame. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nih, 52 ekor, teman-teman. Yang satu simental, yang satu limusin. Nah, ini. Nih. Milik Mas E, Bapak E ini ya, milik Bapak E. 52 ekor. Wah, sebelah sini ini juga mantau-mantau. Wah, ini miliknya Mas Gendut. Biasanya nih langsung ke mobil. Wah, hari ini semok-semok ini. Kita tanya harga sama Mas Timan nanti ya. Mas Timan, berapa? 32. Wah, 32 yang segitu, teman-teman. Nah, 32 swemok. Wah, ini sudah dikasih nama berarti sudah laku. Tiku itu tadi 35 ya. 35. Belum laku, teman-teman, yang 35. Betul pun di Pak E, sampean Pak E. Betul pun di pun pajeng. Niki kadane sinten? Pak Muklis. Pak Muklis. Minta harga berapa ini, Pak? Katanya 3500. Apa 33? 31500. 31500. Belum laku tapi ya, Pak ya? Masih ditawar. Masih ditawar. Itu ada juga yang sudah sold out. Nih, simental. Wah, full hari ini, teman-teman. Full sapi, lumayan untuk apa? Sapinya. 31.500 ini milik Pak Muklis, ini Pak Muklis. 31.500 yang simental ini belum deal ya. Nih, Pak Muklis ya, masih negosiasi, masih penawaran, teman-teman. Dapat berapa, Pak? Sampean, Pak? Dua. Kurang berapa lagi? Kurang ada berapa mau? Oh, alhamdulillah. Berapa? Wes. Harganya oke. Okay. Harganya pokoknya oke. Okay. Ini abain buat apa? Potong ya, Pak? Buat potong. Nanti persiapan Idul Adha. Iya. Hey, Idul Adha, Idul Fitri. Idul Fitri. 31.500 yang ini, yang tengah nggak tahu, teman-teman.
Oke, nanti kita akan pantau-pantau lagi teman-teman. Ini yang mau beli monggo setiap pasaran. Pas setiap kesini monggo kesini apa ya, setiap pasaran Legi sama Pon ya. Ini pokoknya setiap Legi sama Pon. Ini yang mau jual bisa nonton di video-video saya ya untuk review harga. Nanti saya akan review harga lagi di sebelah sana di miliknya Mas Gendut. Ada lagi kita akan review harga. Ini sudah durasinya sudah panjang. 35 belum deal, yang punya Pak Muklis 31. Ini yang lainnya belum. Ini teman-teman, saya belum masih penasaran yang ini. Nanti tak tanya sama Pak Muklis. Minta harga di 31-an teman-teman ya. 31-an ini. Ini juga belum laku milik Pak Muklis. Tak tanya Pak Muklis. Pak jeng pinten Pak Muklis? 10 jiji. Yang pun-pun di. Oh niki sing niki. Sing yang belum. Oh 30-an. Oh yang ini sudah laku teman-teman ini. Yang sudah laku dibawa disisihkan 31 ya teman-teman ya, sudah laku 31. Oke teman-teman, itu nanti kita akan ikuti lagi, nanti tak lihat-lihat lagi habis ini ke sebelah sana ya, untuk kita pantau-pantau, kita akan lihat untuk harganya saat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton di video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.